Shalom, selamat pagi, Opa Oma, Bapak Ibu, anggota PKLU GPIB yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun berada. Pagi ini Jumat 7 Juli 2023, kita berjumpa dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, saya Yohanes Sartono, anggota PKLU dari Jemaat GPIB Galilea Cilacap, Jawa Tengah. Sebelum kita membaca, mari mohon bimbingan Roh Kudus satu dalam doa. Allah Bapa yang bersemayam di tahta kerajaan sorga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas kasih setia Tuhan yang selalu memberkati dan menyertai kami. Di pagi hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntun kami dengan Roh Kudus Bapa, hanya dalam nama Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami dan penebus dosa kami. Amin. Opa, Oma, Bapak, Ibu, pagi ini bacaan kita terambil dari kitab Mazmur pasal 119 ayat 57 sampai ayat 64. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati, kasihilah aku sesuai dengan janji-Mu. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatan-Mu. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu. Tali-tali orang-orang fasik membelit aku, tetapi Taurat-Mu tidak kulupakan. Tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepada-Mu atas hukum-hukum-Mu yang adil. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepada-Mu, dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titah-Mu. Bumi penuh dengan kasih setia-Mu. Ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Demikian firman Tuhan. Topik renungan hari ini, bersekutu dengan saudara seiman. Pemazmur tahu bahwa selalu ada saudara seiman yang mengasihi Tuhan dan mencintai firman Tuhan. Saudara seiman yang sudah mengalami langsung pertolongan Tuhan sehingga hidupnya mengalami perubahan hebat. Kehidupannya mempersembahkan bagi Tuhan dengan melayani sesama dan membaca Alkitab dengan kegembiraan penuh. Mereka yang diubah hidupnya oleh kuasa firman Tuhan tidak pernah berlelah bersekutu dengan Tuhan, dan saudara seiman yang selalu senang membaca Alkitab dan merenungkan siang dan malam.
Pilihan untuk berpegang teguh pada firman Tuhan menjadi pilihan hidup yang tepat di tengah arus kehidupan yang menyesatkan. Pemazmur mengerti bahwa tidak hanya dirinya yang menyenangi titah-titah Tuhan, tetapi juga saudara seimannya. Hidup pemazmur bukan berada di menara gading yang seolah steril dari masalah. Pemazmur sudah mengerti lika-liku kehidupan sehingga tanpa firman Tuhan, hidupnya bisa bermasalah. Tidak ada kata terlambat jika firman Tuhan berseru untuk bertobat dari kejahatan. Sikap berlama-lama menandakan hati dan pikiran yang masih dibelenggu kuasa dosa yang menipu manusia. Dalam persekutuan, firman Tuhan yang diberitakan dan direnungkan dapat membongkar tipuan licik iblis yang mendorong kita untuk bertobat dan mengasihi Tuhan segera mungkin. Karenanya, perlu waspada saat kita berteman sebab sudah diperingatkan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Hal ini menjadi hari indah penuh berkat Tuhan jika selalu berhubung dengan firman Tuhan dan saudara iman yang mengasihi firman-Nya. Mungkin kita punya relasi yang senang mengirim kata-kata Alkitab serta renungannya, atau kitalah yang orang yang senang melakukannya. Bersyukur untuk orang-orang yang mengingatkan kita betapa luar biasa firman Tuhan. Kendalikan waktu saudara untuk tidak terus menyerap berita negatif yang merusak pikiran dan menambah gelisah di hati, tetapi membuka kesempatan untuk mendengar kabar baik. Selalu pada Tuhanmu, jangan bimbang dan janganlah gentar, berpegang hanya pada firman-Nya. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Opa, Oma, Bapak, Ibu, sebelum mengakhiri program ini, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Agung, yang Maha Perkasa, Ya Maha Kasih, kami sangat bersyukur Bapa telah memperkenankan kami untuk menerima firman-Mu yang telah mengajar kami. Jadikanlah untuk menguatkan iman percaya kami, supaya kami hidup yang akan menjadi saksi-saksi-Mu, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Karena kami percaya Engkau yang akan selalu menggendong kami di dalam kami menjalani, menikmati masa tua ini, Tuhan. Kami yakin dan percaya, Tuhan, Engkau yang selalu akan memegang kami dengan tangan kanan, dan Tuhan yang akan selalu menerangi dengan saya cahaya sinar terang Kristus, supaya kami hidup di dalam terang-Mu yang ajaib dan hidup yang berkemenangan dan hidup yang meneladan kasih-Mu. Hidup yang
menyatakan kemuliaan Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang hanya kami mohon dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin.